A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, ana mau bahas sedikit siapa Abu Lahab dan siapa Abu Jahal. Karena kemarin sempat teman-teman pada nanyain, apakah Abu Lahab dan Abu Jahal adalah orang yang sama? Baik, Abu Lahab dan Abu Jahal, dua nama ini adalah dua orang yang berbeda. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib. Urutan nasabnya Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lebih dikenal nama kunyah Abu Lahab dibandingkan nama aslinya. Lahab artinya menyala-nyala. Ada mengatakan bahwa yang menggelari Abu Lahab adalah ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Karena Abu Lahab wajahnya sangat cerah. Abu Lahab termasuk salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus penentang dakwah beliau. Sebab nuzul surah Al-Lahab diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika turun ayat wa anzir asyiratakal akrobin, yang artinya berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Kerabat dekatmu dulu. Yang mana kemarin kita bahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa, beliau memanggil-manggil. Wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, beliau panggil beberapa suku Quraisy hingga mereka semua berkumpul. Jika ada yang tidak bisa datang, mereka mengirim utusan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Datanglah Abu Lahab dan beberapa suku Quraisy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai nasihatnya. Beliau bersabda yang artinya, bagaimana menurut kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Mereka serentak mengatakan, ya, kami percaya. Kami tidak pernah menilai kamu kecuali orang yang benar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, utusan Allah sebelum adanya azab, kiamat. Mendengar ceramah ini, Abu Lahab marah besar dan langsung mengatakan, tabatlaka ya Muhammad, celakalah bagimu ya Muhammad. Alihaza jamak tanah, apa cuma gara-gara ini kamu ngumpulin kita di sini? Kemudian Allah turunkan surah Al-Lahab yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Para ulama memahami bahwa turunnya surah Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat. Karena surat ini berisi ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya dalam bentuk azab di neraka dan mereka kekal selamanya. Dan Abu Lahab beserta kedua istrinya, keduanya mati kafir, selalu menentang Islam. Padahal surah ini turun 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut perang, tapi dia meminta Al-Asy bin Hisham bin Mughirah untuk menggantikannya dengan membayar 4.000 dirham. Abu Lahab meninggal 7 hari pasca perang Badar karena sakit parah, seperti taun yang mereka sebut dengan Al-Adasah. Setelah mati, jasadnya tidak diurus selama 3 hari hingga berbau. Ketika mereka merasa khawatir bisa membahayakan, mereka menggali tanah. Lalu mayat Abu Lahab dimasukkan ke lubang dengan kayu. Setelah masuk, mereka mengubur dengan melempari kerikil dan tanah dari kejauhan ke dalam kuburan sampai semua terkubur karena mereka tidak kuat dengan baunya. Belum masuk neraka sudah Allah hinakan di dunia. Baik, itu Abu Lahab ya. Dan siapa Abu Jahal? Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Dia termasuk pemuka suku Quraisy dari kabilah Kinana. Sebelumnya dia digelari masyarakatnya dengan Abul Hakam atau Bapak Kebijaksanaan karena ia adalah orang yang cerdas. Dia diizinkan untuk mengikuti Darun Nadwah, yaitu forum orang Quraisy yang hanya dihadiri oleh para pembesar Quraisy saja. Namun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digelari dengan Abu Jahal, Bapak Kebodohan. Kenapa? Karena dia membunuh Sumayyah bintu Hayat dengan tombak yang dimasukkan ke kemaluannya sampai mati. Amr bin Yasir cuma bisa nangis.
ia melihat orang tuanya. Ini juga sudah kita bahas di video dakwah Rasulullah di Taif, ya. Bagaimana sahabat banyak disiksa. Dialah yang mengusulkan untuk membantai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dari banyak suku. Ketika mereka berkumpul di Darun Nadwa, membahas bagaimana cara paling tepat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak usulan, tapi semuanya mentok karena mereka khawatir Bani Abdi Manaf akan menggugat dan menuntut kisas. Kemudian Abu Jahal mengusulkan setiap kabilah harus mengutus satu pemuda yang paling kuat, paling gagah, paling bagus. Masing-masing kita beri pedang terhunus. Kemudian bersama-sama menyerang Muhammad dengan satu komando dan dibunuh bersama-sama. Maka jika Bani Abdi Manaf menuntut, mereka tidak akan mampu melawan banyak suku, sehingga Bani Abdi Manaf hanya akan meminta ganti diat 100 ekor unta. Dan rencana inilah yang dijalankan permusuhan yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, hingga dia digelari dengan Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal mati ketika perang Badar pada saat barisan kaum muslimin berhadapan dengan barisan musyrikin. Ada dua pemuda berusia 16-an tahun berposisi tepat di samping kanan dan kiri Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah Mu'awiz dan Mu'adz bin Afrah. Masing-masing bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Ami, Ya Ami, aina Abu Jahal?" "Wahai paman, mana Abu Jahal yang paling keras memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Setelah ditunjukkan kedua pemuda ini, mereka pun berlomba menyerang dan menghunuskan pedangnya hingga Abu Jahal tersungkur. Setelah perang usai, Ibnu Mas'ud menyisir lapangan perang hingga ketemu Abu Jahal yang sudah tidak berdaya. "Siapa hari ini yang memenangi peperangan?" tanya Abu Jahal. "Allah dan Rasulnya yang menang, wahai musuh Allah," jawab Ibnu Mas'ud. "Sungguh kami telah berhasil naik ke puncak yang sulit, wahai pengembala kambing," kata Abu Jahal. Kemudian Ibnu Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal yang sudah terpotong telinganya dan dibawanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ngomong, "Telinga balas telinga dan ditambah kepala," karena Abu Jahal pernah memotong telinga Ibnu Mas'ud. Referensi Ar-Rahiq, Al-Maktum, dan Sirah Ibnu Hisham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.